Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi info tentang cara membuat LED notifikasi dengan logo aplikasi di Android kita. Langsung saja kita masuk ke Play Store ya untuk mendownload aplikasinya. Di pencarian Play Store kita ketik Notifi Budi. Ini ya aplikasinya. Tapi kalau kalian download di sini tidak berbayar, pasti banyak iklannya. Di deskripsi sudah aku siapkan link. Silakan kalian download untuk Notifi Budi yang premium. Sekarang kita buka aplikasinya. Klik beri perizinan kotak yang paling atas. Cari Notifi Budi. Lalu klik. Selanjutnya hidupkan izin akses notifikasi. Lalu kita kembali ke perizinan yang kedua. Klik perizinan yang kedua. Kita scroll ke atas, cari Notifi Budi. Lalu klik. Kita nyalakan izin tampilan di atas APL lain. Selanjutnya kita kembali lagi. Klik tanda panah ini. Kemudian klik centang. Lalu kita pilih aplikasi mana yang akan dihidupkan notifikasinya. Aku nyalakan Facebook. Instagram, TikTok, lalu WhatsApp. Kita lihat aplikasi mana saja yang sudah saya nyalakan tadi. Klik lonceng. Itu ya 4 APL yang aku nyalakan notif LED nya Selanjutnya klik pengaturan. Aktifkan LED sudah nyala ya. Centang aktifkan paksa notifikasi. Scroll lagi. Centang tampilkan LED individual. Scroll lagi ke atas. Centang tampilkan aplikasi sebagai LED. Klik ini untuk mencobanya. Itu ya sudah muncul notif LED-nya. Kita kembali. Kita lihat bentuk LED-nya. Itu pilihan bentuk LED-nya. Klik kembali. Klik posisi dan ukuran LED. Kita bisa menempatkan posisi notifikasi LED sesuai keinginan kita. Dan ukuran LED bisa kita besarkan. Ukurannya saya buat 70 aja ya,
kalian bisa coba 80 atau terserah kalian. Kalau 70 ukurannya jadi segini. Sekarang kita coba. Itu ya, posisi serta bentuk dan ukuran 70% tadi. Sekarang kita coba hasilnya ya. Dan itu hasilnya ya. Aku coba kirimkan WhatsApp dan sudah ada logo WhatsApp LED-nya. Demikian sekilas info dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas selalu support dan dukungannya.